Coba kita sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pentadbir sekian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara Superintendent Akmal bin Yahya dari bahagian DeFi Jabatan Siasatan Jenayah yang telah memimpin doa dalam pimpunan pagi ini. Yang dihormati Deputy Inspector General Datuk Seri Ayub Khan bin Aidin PC, Timbalan Ketua Polis Negara. Yang dihormati Deputy Commissioner Polis Datuk Syuris Kumar, anak laki G. Supiah, Timbalan Pengarah Forensik Perancangan Strategik Jabatan Siasatan Jenayah, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Perhimpunan Bulanan kali ini. Yang dihormati Datuk Seri, Datuk Seri, Datuk-Datuk Pengarah PDRM. Yang dihormati Datuk-Datuk Pegawai Perganan PDRM, wakil-wakil media. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah dengan makbulnya jua kita dapat sama-sama dalam perhimpunan bulanan Ketua Polis Negara bagi bulan Julai 2023, anjuran Jabatan Siasatan Jenayah yang juga merupakan perhimpunan bulanan pertama selepas saya dilantik selaku Ketua Polis Negara, dan Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC sebagai Timbalan Ketua Polis Negara. Kita harus akui bahawa tugas dan tanggungjawab PDRM dalam konteks jenayah kini semakin mencabar dan kompleks. Masyarakat pada hari ini makin celik dan peka akan hak mereka di sisi undang-undang, elemen kepantasan, ketepatan dan juga ketelusan dalam perkhidmatan polis amat dituntut oleh masyarakat. Agar mereka dapat kepuasan yang optimum sebagai pemegang taruh ataupun stakeholder. Jika dahulu sesuatu kes jenayah hanya perlu diselesaikan di antara pihak polis, pengadu, suspek dan saksi, namun kini berbagai pihak berkepentingan akan tampil dalam perjalanan menyelesaikan sesuatu kes, terutamanya melibatkan case of interest. Hadirin hadirat yang sekalian, kita lihat malah isu-isu melibatkan siasatan turut diberikan spotlight oleh masyarakat yang mahu sesuatu tindakan konkret dan cepat diambil oleh pihak polis. Sesungguh pun kita tidak dapat memuaskan hati semua pihak. Namun marilah kita berusaha sedaya upaya memberi perkhidmatan kepolisan yang terbaik agar kita kekal mendapat kepercayaan daripada masyarakat. Untuk itu, saya telah menetapkan dua fokus utama yang perlu digerakkan secara total, yang mana ia memerlukan pelaksanaan yang agresif dan pemantauan secara berterusan di setiap peringkat dalam pasukan. Fokus utama adalah perkhidmatan polis diraja Malaysia bertunjangkan integriti dan tata kelola yang baik ataupun good governance. Manakala yang kedua adalah mendukung dasar-dasar kerajaan ke arah kesejahteraan masyarakat. Aspek integriti masih kekal menjadi keutamaan dan fundamental yang perlu menjadi budaya seluruh warga pasukan. Kita perlu menjiwai, menghayati dan membudayakan nilai integriti dalam setiap aspek penugasan. Integriti yang ukuh akan menjadi benteng kepada kita daripada terjebak melakukan kemungkaran, sekaligus dapat mengecilkan dan menutup segala ruang melakukan rasuah. Saya ingin mengingatkan diri saya
sendiri dan kepada semua hadirin agar sentiasa mencerminkan nilai integriti sama ada melalui penampilan, sikap atau sebarang keputusan yang diambil. Sesungguhnya kita telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pegawai polis dan ia merupakan satu profession yang amat mulia. Kita diberi peluang untuk berjihad ke jalan Allah melalui tanggungjawab hizbah kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Oleh itu, hargai serta peliharalah profession hari ini dengan sebaik-baiknya dan janganlah pula kita sendiri memusnahkannya dengan menggadaikan marah diri. Berkongkol dengan sedikit-sedikit penipuan perjudian haram, pelacuran, kongsi gelap serta dadah. Walaupun sudah jelas hukumannya di sisi agama. Ingatlah bahawa kita bekerja bukan semata-mata untuk mendapat gaji bagi kelangsungan hidup, namun kita perlu mencari keberkatan dalam rezeki yang halal. InsyaAllah, dengan rezeki yang berkat, kita akan sentiasa diberi kecukupan dalam segala hal. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkannya serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Oleh itu, marilah kita saling ingat mengingati sama kita dalam masa yang sama sentiasa menjaga keharmonian dalam pasukan kita ini. Pasakkanlah nawaitu untuk terus memberi perkhidmatan yang terbaik dan berintegriti, insyaAllah. Demi kesejahteraan masyarakat seluruhnya, PDRM juga akan sentiasa menjalankan amanah kerajaan dengan mendukung Dasar Malaysia Madani bagi memenuhi aspirasi dan ekspektasi yang tinggi daripada masyarakat. Para hadirin hadirat yang dimuliakan, pemerhatian dan penilaian masyarakat terhadap PDRM pastinya berkisar kepada kebolehupayaan kita membendung jenayah, menyiasat, menangkap dan mendakwa penjenayah. Ini termasuklah penguatkuasaan undang-undang dalam penyiasatan dan pendakwaan jenayah yang perlu dilaksanakan dengan sebijaknya. Kualiti maklumat risikan jenayah menentukan hasil operasi dan seterusnya yang paling utama adalah untuk mendakwa penjenayah di mahkamah. Justru kita harus memperkasakan kredibiliti, kecekapan dan kemahiran pegawai-pegawai kita bagi memastikan kualiti crime prevention dan crime suppression adalah pada tahap yang sangat tinggi. Saya juga tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan sekiranya terdapat mana-mana pihak yang mengamalkan birokrasi dan pilih bulu dalam perjalanan penyiasatan. Berhubung jenayah indeks negara, saya difahamkan bahawa bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2023, sejumlah 25,482 kes telah dicatatkan berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2022, iaitu sejumlah 25,774 kes. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 292 kes bersamaan 1.1%. Dalam pada itu, sebanyak 16,518 kes daripada 25,482 kes jenayah indeks telah berjaya diselesaikan bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 dengan peratusan penyelesaian kes sebanyak 64.8% berbanding dengan sasaran kadar penyelesaian kes yang ditetapkan iaitu sebanyak 45%. Ini menunjukkan setiap 10 kes yang berlaku, sejumlah 6 ataupun 7 kes dapat diselesaikan. Alhamdulillah.
Sejumlah 65,677 kertas siasatan telah dibuka dari 1 Januari hingga 30 Jun 2023 melibatkan jenayah indeks dan non-indeks. Dalam tempoh tersebut juga sejumlah 31,014 pertuduhan dicapai iaitu 54.72%. Hadirin hadirat yang dimuliakan, kita telah mengharungi cabaran 6 bulan pertama 2023 dan kini telah memasuki 6 bulan terakhir sebelum tiba ke penghujung tahun. Untuk itu, besarlah harapan saya agar momentum kecemerlangan PDRM akan terus dipertingkatkan dengan melakar lebih banyak episod kejayaan. Warga pasukan sekalian, sebagaimana semua sedia maklum, Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 12 Ogos 2023 sebagai hari pengundian bagi pilihan raya negeri di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Saya percaya seluruh petugas PDRM telah bersiap sedia sepenuhnya memberi perkhidmatan yang baik untuk PRN kali ini. Dalam kita melaksanakan tugas yang diamanahkan, kesihatan dan keselamatan diri juga perlu diberi keutamaan. Pucuk pimpinan pasukan akan berusaha untuk memastikan kebajikan para petugas PDRM sepanjang PRN ini kekal terjaga, insyaAllah. Para petugas juga diingatkan agar sentiasa bersikap profesional dan rasional ketika menjalankan tugas di lapangan, serta bijak mengawal emosi ketika berhadapan dengan sebarang insiden provokasi. Hadirin hadirat yang dimuliakan, pada pagi ini saya juga amat bersahati untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada 15 orang pegawai dan pegawai awam dari semua jabatan yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam perkhidmatan masing-masing. Semoga penganugerahan ini menjadi inspirasi kepada warga PDRM yang lain untuk terus menabur bakti dengan cemerlang demi pasukan yang kita cintai ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua penerima. Akhir kata, semoga perhimpunan kita ini dapat menyemai satu semangat baru dalam usaha untuk meletakkan kembali PDRM di landasan yang seharusnya, insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk berserta berada di atas pentas.